Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini murai batu betina saya ngelemak. Ini lagi terapi untuk menghilangkan lemak. Biasanya sering tak pakai, caranya yang paling cepat tak mandikan sama tak jemur. Itu nanti nek lemaknya nggak terlalu parah, paling 2-3 hari lemak akan hilang. Mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman menghilangkan lemak di indukan betina, nanti bisa berbagi informasi di kolom komentar ya. Nek saya menghilangkan lemak cuma tak mandikan sama tak jemur. Semprot halus dulu biar burungnya agak nyaman. Jangan terlalu kasar airnya, nanti takutnya malah stres. Tapi tergantung juga, nek kebiasaannya seperti itu, langsung berani semprot yang kasar juga nggak apa-apa sih, karena karakter burung kan beda-beda. Ini udah tak terapi mandi jemur itu sekitar 2 harian, tapi belum tak cek hasilnya seperti apa, apakah mulai berkurang apa belum. Ini seger banget, kita semprot perlahan-lahan aja. Jadi nek terapi ini menurut saya itu ya gampang-gampang susah sih, tergantung lemak yang ada di murai kita. Nek untuk burung betinaku ini paling enggak 2 hari 3 hari, nek tidak terlalu banyak lemaknya itu udah hilang dengan terapi. Tak mandiin pagi sore, terus siangnya tak jemur agak kuat, cuma tak kasih anu minum aja. Dalam, masuk sini. Ya udah malam tadi. Oke, jadi teman-teman, semoga sedikit informasi cara menghilangkan lemak yang cepat bisa membantu teman-teman yang sedang breeding, sedang kesusahan untuk menghilangkan lemak di indukan betina. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya, share jika memang video ini ada manfaatnya, atau bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu nanti metode yang kalian pakai cocok untuk di burung-burung saya, kan alhamdulillah bisa tukar pengalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.